Shalom, terkadang sebagian orang berpikir bahwa mereka dapat menolong Tuhan dalam melaksanakan dan menggenapi rencana Allah. Dalam Keluaran, tanpa sadar Musa melakukan hal serupa untuk melaksanakan rencana Allah, menyelamatkan orang Israel. Musa gagal, tetapi Tuhan tidak gagal. Pelarian Musa ke Midian merupakan kesempatan Tuhan untuk membentuk dan mendidik dirinya, agar Musa belajar untuk tidak tergesa-gesa dan menonjolkan diri sendiri. Sebaliknya, ia belajar menantikan waktu Tuhan dan menyesuaikan diri dengan cara Allah. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk anak-anaknya dan melalui mereka untuk keselamatan banyak orang. Namun, Allah tidak dapat memakai orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita harus belajar mengikuti rencana Allah dan cara Allah, bukan mengandalkan kemampuan dan hikmat kita. Karena itu, belajarlah firman Allah agar dapat memahami rencananya dan mentaati sepenuh petunjuk firman-Nya. Tuhan memberkati sidang jemaat pagi hari ini. Amin.